Seperti biasa sebelum comeback ke track dengan RC213V yang kemungkinan akan terjadi di Misano, Mark Marquez melakukan uji coba dengan Superbike Mini yakni Honda CBR600RR miliknya. Setelah lebih dari tiga bulan istirahat, Superstar MotoGP Mark Marquez kembali ke sirkuit untuk pertama kalinya dengan motor sport pada hari Rabu. Pembalap Spanyol itu mengendarai Honda CBR600RR di sekitar track kart di Motorland Aragon. Tanda-tanda denyut kebangkitan Mark Marquez mulai terasa, dan kali ini dia dalam proses pemulihan dan bahkan bisa 100% fit, ini adalah kesempatan terakhir karirnya jika tidak berhasil, maka dia akan pensiun dari MotoGP, katanya. Dengan kabar dia akan kembali ke lintasan, lawan pun mulai merasakan ancaman awal. Stefan Bradl menekankan, minggu ini bahwa dia memperkirakan Mark Marquez kembali dengan Honda RC213V-nya di Misano. Pembalap Jerman itu masih menggantikannya pada balapan akhir pekan, tetapi Honda mengandalkan kembalinya bakat super asal Spanyol itu pada tes berikutnya di Misano pada hari Selasa dan Rabu setelah res. Marquez memutuskan untuk segera mundur dari kejuaraan dunia MotoGP di GP Mugello untuk menjalani operasi lagi di lengan kanan atasnya. Pria berusia 29 tahun itu terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi keempatnya, sekaligus operasi terakhirnya. Pekan lalu, pembalap pabrikan Repsol Honda itu menjalani CT scan lagi dan hasilnya dia diperbolehkan untuk membalap lagi. Comeback yang ditunggu-tunggu di lintasan balap kemudian benar-benar terjadi pada hari Rabu. Marquez memberanikan diri kembali ke trek dengan Honda CBR600RR di sirkuit Kart di Motorland Aragon. Pembalap Spanyol itu melaju di lap pertama setelah istirahat lebih dari 3 bulan. Juara dunia MotoGP di semua kelas 8 kali itu kemudian menuliskan di akun media sosial miliknya. Hari ini saya tidak bisa berhenti tersenyum, setelah banyak usaha, akhirnya saya kembali ke motor. Terima kasih kepada semua orang yang selalu mendukung saya. Ayo lanjutkan, kata pembalap Honda Repsol itu. Disengaja atau tidak disengaja, Yamaha kini sedang mengikuti jalan Honda di era kejayaan Marc Marquez. Mereka boleh bersorak saat ini, namun seperti Marquez, Quartararo juga manusia dan bisa terluka dan cedera, hingga absen dari balapan. Bisa dibayangkan bila hal itu terjadi pada Yamaha dan Quartararo. Bukan berharap Quartararo crash dan cedera, namun sekali lagi dia adalah manusia biasa yang sama halnya dengan Mark Marquez yang kini mengalami itu. Semenjak cederanya Marquez, Honda kini tak berdaya di peringkat bawah dengan 90 poin. Padahal saat ada Marquez di 2019, di klasemen Honda bisa menyentuh angka 401 poin di akhir musim. Perjalanan Honda yang bertabur kemenangan, terhenti sejak jatuhnya Mark Marquez di GP Jerez 2020 lalu. Dan mulai saat itu suasana garasi Honda sepi akan teriakan kemenangan, hanya sesekali saat Marquez comeback, namun ternyata itu hanya penundaan saja, karena setelah itu dia harus menjalani operasi demi operasi hingga empat kali. Honda jelas sangat bergantung pada Mark Marquez, hanya dia yang mampu menutupi kelemahan Honda, namun Honda kini berada di masa-masa sulit karena setelah Mark absen kondisi Honda terjun bebas, bahkan di tahun 2022 ini peringkat klasemen pabrikan, mereka di urutan paling bawah dengan angka 90 poin. Padahal saat ada Marquez, Honda bisa menyentuh angka 400-an poin di akhir musim. Dengan masalah yang dihadapi, Honda mungkin ini juga sebagai pelajaran bagi tim pabrikan lain, khususnya Yamaha, untuk tahun depan harus punya alternatif lain untuk pengembangan pembalap kedua. Biarkan Quartararo dengan gayanya yang unik dan ciptakan lagi motor yang cocok dengan semua gaya balap sebagai alternatif jika Quartararo absen, seperti yang dialami Honda dan Marquez sekarang.